adalah mengunjungi pantai Lambor dan masih banyak waktu. Pantai selanjutnya adalah mengunjungi pantai yang satu akses dengan pantai Lambor, yaitu Pantai Siung, di mana mendapat julukan surga para pemanjat tebing. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tebus, satu jalur dengan Pantai Jogan dan Lambor. Karena tiket retribusi masuk ke Pantai Siung sudah sepaket dengan akses masuk ke Pantai Lambor, jadi saya dan teman saya hanya dikenakan biaya parkir Rp3.000 untuk bermotor. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki lebih dari 250 jalur pemanjatan. Juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Ada pula karang menyerupai Siung Wanara atau gigi kera yang menjadi dasar penamaan pantai ini. Pantai ini adalah pantai yang juga tempat yang sangat enak buat bersantai sambil camping. Saya teringat akan masa dulu pernah bermain gitar, menikmati keindahan di pantai ini bersama teman-teman. Fasilitas lain juga mendukung kegiatan panjat tebing adalah ground camp yang berada di sebelah timur pantai. Di ground camp ini, tenda-tenda bisa didirikan dan acara api unggun bisa digelar untuk melewati malam. Di daerah yang relatif sempit, di pantai selatan Gunung Kidul atau Gunung Sewu ini, adalah fenomena yang menarik. Bentang alam berpasir putih dipengaruhi oleh jenis batuan dan struktur geologi sesar dengan bebatuan yang tajam dan lancip khas Gunung Kidul. Keindahan antara pasir, tebing, dan pantai rumput laut, walau tidak sebanyak pantai Mubaran. Ada juga batu Siung Wanara beserta batu-batu tajam lainnya terlihat dalam pandangan saya. Tapi, karena saya tidak mempunyai alat untuk memanjat tebing, maka saya berbelok menuju ke sisi lain pantai Siung ini. Menurut cerita, wilayah Siung pada masa para wali menjadi salah satu pusat perdagangan di wilayah Gunung Kidul. Tak jauh dari pantai, tepatnya di wilayah Winangun, berdiri sebuah pasar. Di tempat ini pula berdiam Nyai Kami dan Nyai Podi, istri abdi dalam Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Satu malam atau kala sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju ke pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Keberadaan kera ekor panjang ini mungkin juga menjadi salah satu alasan mengapa batu karang yang menjadi dasar penamaan dipadankan bentuknya dengan gigi kera, bukan dengan jenis hewan lainnya. Di tengah masa sepi, keindahan batu karang Pantai Siung kembali berperan. Sekitar tahun 1989, grup pecinta alam dari Jepang memanfaatkan tebing-tebing karang yang berada di sebelah barat pantai sebagai area panjat tebing. Kemudian pada dekade 90-an berlangsunglah kompetisi Asian Climbing Gathering yang kembali memanfaatkan tebing karang Pantai Siung sebagai arena perlombaan. Sejak itulah popularitas Pantai Siung mulai pulih lagi. Ini juga terlihat beberapa kapal nelayan. Kapal-kapal ini belum turun ke pantai jika belum di malam hari. Nah, kapal-kapal ini akan melewati jalur ini, jalur khusus untuk kapal.
batuannya tidak terlalu tajam. Karakter yang sangat berbeda jauh dari bebatu lainnya di sisi Pantai Siung untuk berkemping. Sejauh mata memandang, batuan landai ini seperti padang bebatuan. Tidak ada salahnya duduk sebentar sambil menikmati pantai di atas padang bebatuan ini. Sebagian besar warga Siung saat itu berprofesi sebagai petani garam. Mereka mengandalkan air laut dan kekayaan garamnya sebagai sumber penghidupan. Garam yang dihasilkan oleh warga Siung inilah yang saat ini menjadi barang dagangan utama di pasar. Kebetulan sekali, saat saya temui di sini adalah saat musim panen rumput laut. Beberapa orang tampak sedang mengambil rumput laut di sini, dan hanya beberapa orang saja yang sedang memancing. Dari sisi ini terlihat sebuah tebing menantang lautan. Sepertinya ada jalur baru di tebing ini yang baru dibuat. Untuk yang tidak membawa perlengkapan panjat tebing, ini sangat menguntungkan karena sudah dibuatkan tangga menuju ke atas. Naik ke sini diharuskan membayar Rp1.000 per orang. Karena jam sore hari atau bukan hari libur, kok penjaganya tidak ada ya? Ini juga ada gazebo yang disewakan seharga Rp10.000. Wow, tempat yang romantis nih. Jalan setelah melewati gazebo mulai agak jelek, tapi semua terbayarkan dengan pemandangan yang sangat indah. Pantai Siung dari kejauhan, kapal-kapal dan jalur kapalnya, padang bebatuan, dan orang-orang menjadi begitu kecil. Bagus juga ya, tempat ini dijadikan untuk menikmati sunset di sore hari. Beberapa kami menikmati sunset, ternyata penjaganya yang menjaga tiket pun mendatangi saya dan teman saya. Dari informasi yang saya keruk dengan halus dari kakek penjaga jalur ini, ternyata jalur ini dibuat sendiri oleh kakek ini. Wow, harga Rp1.000 per orang untuk jalur ini, tidak akan menyesal deh untuk membayar kerja keras dari bapak ini. Kami beralih menuju tebing yang lebih atas.
Nah, kalau di sini, jalurnya benar-benar menguras tenaga dan ekstrim. Tidak ada jalan manja lagi di sini. Agak susah untuk badan besar seperti saya. Saya tidak menyarankan memanjat di sini saat musim hujan. Karena jalan setapak kecil, bekas pengelola reboisasi, mepet-mepet ke pinggiran jurang. Kalau jatuh ya lumayan nih. Dengan nafas berat, saya mencapai ke tebing yang tinggi ini. Apalagi saya belum sempat memakai sepatu. Mencapai puncak ini, semua capek terbayarkan. Pemandangannya sangat keren. Bersantai sejenak, menikmati sunset. Kebetulan tebing yang pertama saya kunjungi tadi menjadi begitu lebih kecil. Dari sini saya menyadari betapa kecilnya kita di mata sang pencipta. Sebelum pulang, kami mampir dulu ke Bukit Bintang dengan parkir Rp3.000 dan membeli es jeruk seharga Rp4.000. Kami menikmati Bukit Bintang. Kebetulan sekali ini ada tempat warung yang baru dengan konsep Eropa. Ya, romantis dan sangat bagus pemandangannya dari sini. Sayang saya tidak sempat mampir sebentar membeli tiwul khas Gunung Kidul untuk dimakan di sini.